Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Fadli Hidayat, di channel Project ringan Nah, guys, uh, sini aku akan membahas baterai-baterai lagi karena ini, uh, menurut aku, penting dibahas ya, karena ini menjadi salah satu faktor utama. PLTS kita ini akan sukses seperti yang kita harapkan atau tidak. Karena kecenderungan orang itu mereka yang punyanya aki bekas, guys. Kayak aku juga aki bekas. Itu mereka beranggapan bahwa ada tulisan 100A, ada tulisan 50A. Mereka berasa bahwa aki yang mereka pakai itu benar-benar daya nyata gitu artinya bisa benar-benar diandalkan. Nah, di sini kadang kita sama aja kayak membohongi diri sendiri gitu, guys. Bahwa kita sadar bahwa itu aki kita ini bekas. Tapi mereka atau aku ya, atau aku itu sendiri juga pernah beranggapan bahwa wah, akiku bekas masih sehat nih, aku ngerasa gitu. Masih masih bisa 90% nih gitu. Nah itu anggapan kita ini kadang yang suka bikin kita kayak membohongi diri sendiri gitu guys Jadi yang paling penting itu kalau kita mempunyai baterai atau aki yang kita gunakan dengan kapasitas tertentu gitu ya 100 ampere misal kita dapat bekas ya kita berpikir logis aja guys kadang Aki yang kita dapatkan itu adalah aki otomotif gitu ya, itu kan yang paling sering digapai, alias dari segi finansial itu lebih murah ya. Untuk bekasnya juga lebih murah dibandingkan dengan deep cycle, itu lebih mudah untuk dibeli banyak kalangan gitu guys. Nah di sini sebaiknya kalau kalau saran aku lah ya, itu kita harus ngecek sendiri. Walaupun dari si penjual, akinya itu sudah dicek, tapi alangkah baiknya kita ngecek sendiri. Jadi, mula-mula aki kita, kita cas penuh dulu, guys, sampai benar-benar penuh. Kalau perlu, minta tukang akinya sekalian ngecasin buat penuh itu. Nah, setelah itu, kalau udah penuh nih ya, itu kalian coba. Kalau saran aku untuk penghobi PLTS, guys. Tetap saran yang aku tekankan itu tetap punya kayak gini ya. Ini buat discharge gitu. Sama punya LVD lah buat eksperimen. Nah, nanti dari sini itu kalian e, bisa menguras aki itu, terus LVD-nya buat cut off ke berapa volt gitu. Kalian sukanya di berapa volt? Kalau saran aku 12,05 atau 12 volt lah. It's okay. Kalau kalian suka yang 80%an persenan berarti ya pengurasan 80 persen dari aki berarti cut offnya ya sekitar di 11,5 sekitar segitu. 11,3 sekitar segitulah ya. Itu nanti kalian bisa membacanya di sini. Di sini ketahuan berapa daya yang kalian bisa pakai nih dari aki bekas kalian. Karena sering sekali banyak yang nanya ke aku ya, itu kenapa kok panel suryaku besar? Nih misal panel suryaku 200 WP, akinya 100 ampere. Kenapa kok nggak penuh gitu? Akinya aki mobil lah ya. Itu yang paling sering terjadi pada kasus-kasus aki mobil gitu. Jadi saat dia itu diisi oleh panel surya di siang hari itu terkesan penuh, guys. Tapi sa <coughs> tapi saat mulai sore hari itu voltasenya pas tadi pagi misalnya masih 11,5 gitu ya. Karena dipakai buat semalaman. Nah, terus pas sore hari kok cuman naik jadi 12 volt. Logikanya kan harus lebih ya. Karena 200 WP untuk ngecas ke situ. Nah, ini sebenarnya ada permasalahan juga yaitu faktor dari self discharge. Artinya aki ini kadang dia mempunyai loss energi akibat dari pengisian. Jadi Loss energi itu tidak dari dalam kondisi saat didiamkan saja guys akinya, tapi juga terjadi dari kondisi di mana melakukan pengisian itu juga akan terjadi loss energi juga. Nah, faktor-faktor loss energi ini di, uh, masih dipengaruhi dari beberapa faktor lagi. Mulai dari faktor self discharge-nya si aki ini berapa persen sesuai spesifikasi ya. Terus kemudian aki ini sudah dipakai berapa lama sebelumnya. Nah, kemudian ada yang namanya rugi-rugi elektrolisis di mana ketika PLTS itu mengisi panel surya mengisi aki, maka akan terjadi proses di dalam aki atau baterai Nah itu ada rugi-ruginya Artinya kalau kita mengecas dengan seharian dapat 100 WH misal gitu ya Dari wattmeternya Nah sebenarnya yang masuk ke aki itu cuma 90 WH misal gitu Karena ada faktor rugi-rugi dari saat elektrolisis gitu Jadi elektrolisis pada saat pengurasan atau elektrolisis pada saat pengisian itu akan terjadi yang namanya rugi-rugi nah itu kita sebenarnya nggak perlu tahu sih nggak perlu tahu berapa persen berapa persen karena ini nggak akan ditulis di data dan kita nggak usah mikir ke arah situ jadi cukup kalian tahu dengan itu aja nanti seenggaknya kalian bisa me mempertimbangkan jadi menambah banyak pertimbangan dalam dalam meng Analisis permasalahan PLTS yang sering terjadi, karena yang sering terjadi itu pengecasan dengan WP yang besar, tapi masih tetap tidak penuh gitu guys. Nah itu yang sering kali teman-teman guys-gas semua yang kebingungan dan itu memang benar-benar bikin pusing. Aku sendiri juga memahami hal semacam itu karena aku lebih sering pusing. Karena banyaknya eksperimen yang aku sering alami Tidak hanya di dunia per PLTS-an aja guys Jadi aku juga pernah merasa pusing karena nggak nemu-nemu jawaban gitu Tidak hanya teman-teman guys-guys semua So kita harus mulai menindaklanjuti ya Aki kita itu benar-benar sehat atau tidak untuk solusi paling sederhana itu kalau misal dari panel surya terus ada SCC ada aki aku anggap kabelnya itu pakai serabut ya udah pakai serabut artinya udah sesuai kebutuhan kalau kalian belum tahu eh, kabel serabut atau PLTS nanti aku taruh linknya di deskripsi itu aku kasih ukuran Kira-kira nanti segini nih buat segini, buat segini nanti kalian tinggal menafsirkan sendiri buat PLTS kalian. Terus gini, guys, apabila panel surya kalian itu sudah benar-benar dipastikan voltasenya bagus saat tidak terhubung dengan SCC itu di atas 20 volt matahari terik, nanti SCC-nya ya itu. Dipastikan juga bahwa SCC ini benar-benar bagus atau tidak, makanya kadang kita suka uh, suka bingung ini yang rusak yang mana nih gitu. Nah di situ kalian sebaiknya uh, uji coba dulu selama panel surianya sudah benar di atas 20 volt tanpa dihubungkan ke SCC, maka kalian tinggal punya dua asumsi, angku anggap kabelnya udah beres ya guys, itu. Asumsinya ada di SCC atau di baterai. Yang paling sering itu yang terjadi itu di baterai. Sebaiknya kalian coba dulu dengan baterai yang lain. Kalau SCC, SCC baru biasanya enggak, enggak lah ya, terjadi permasalahan seperti itu. Jarang sekali, memang ada tapi jarang, tapi kalau di baterai itu yang paling sering guys makanya di sini aku tekankan untuk baterai sebaiknya coba dulu kalau punya temen yang punya PLTS eh, uh, tukar pengalaman sama tukar baterai pinjem maksud aku pinjem dulu nih satu hari gimana apa PV ku bisa ngecas segini nah kalau nggak ada temen yang kayak gitu ya mau gimana pagi solusinya ya solusinya kita harus menyiapkan aki yang lain gitu guys Memang seperti itulah dunia per plts -an. Harus punya serep atau cadangan Jadi SCC pun punya cadangan gitu Terutama untuk SCC yang PWM ya Kalau SCC yang MPPT itu jarang sekali kena trouble ya Kena trouble masalah pengisian Karena sudah tertanam di beberapa orang yang membeli SCC MPPT. Maka kalau dia aja belinya SCC MPPT, maka dia akan membeli baterai yang bagus pula. Itu kayak sebuah siklus aja, Guys. Udah pola pikir, udah mindset menjadi mindset. Seperti itu. Karena apa? Karena memang didasari dari orang yang mampu membeli SCC MPPT yang mahal, ya. Itu masih dipengaruhi oleh se, sebuah finansial gitu ya. Ini mohon maaf ya, Guys. Bukan maksud aku menyinggung orang-orang yang PWM karena aku juga masih punya PWM ya guys ya. Aku masih pakai PWM. Terus apa hubungannya kok MPPT masuk ke finansial? Nah, aku sendiri masih masih pengen MPPT nyatanya belum kelakon guys, belum kelakon. Jadi artinya finansial itu sangat berpengaruh sekali terhadap MPPT. Tapi kalau PWM anak kecil gitu aja, masih SMP gitu aja udah bisa. Mendapatkan SCC PWM gitu, guys. Nah, makanya faktor-faktor yang perlu kita selidiki dari kekurangan PLTS kita itu sebenarnya yang paling dasar adalah di aki yang kita anggap aki ini kondisinya bagus, tapi ternyata enggak. Jadi, kayak kita membohongi diri sendiri, ya. Emang itu aki-aki kita sendiri, ya dan kita yang beli sendiri kita percaya meyakini tapi yang diyakini enggak sesuai ekspektasi gitu. Ekspektasi susah ngomongnya. Dan terus SCC-nya juga kadang ada satu MOSFET yang mati itu juga berpengaruh tapi biasanya kalau mati ya barengan sih. Terus kabel-kabel itu jelas harus diperbaiki ya guys ya. Oke okay guys, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.